dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull di mana beberapa isu dua hala telah dibincangkan. Antaranya, kedua-dua pihak mengambil maklum bahawa perdagangan dua hala ataupun total trade antara Malaysia dan Australia melonjak sebanyak 23.7% pada tahun 2017. Begitulah juga pelaburan antara Australia dan Malaysia, malah pelaburan dari Malaysia ke Australia adalah lebih besar, termasuk sebuah kilang LNG yang telah dilabur oleh Petronas dengan nilai pelaburan sebanyak $5 bilion. Saya telah beri penghormatan untuk mewakili ASEAN dalam majlis penutup satu conference berkenaan dengan pencegahan jenayah antara ASEAN dan Australia. Di sini ada juga tempat-tempat seperti restoran yang dimiliki oleh rakyat Malaysia yang menunjukkan bahawa hubungan people to people adalah sangat erat antara Australia dan Malaysia. Saya yakin dan percaya bahawa sidang kemuncak khas ini dan juga lawatan dan perbincangan saya dengan pemimpin-pemimpin di Australia ini akan mengukuhkan lagi hubungan Malaysia dan Australia dan ASEAN dan Australia.